Ini ada santri salah paham karena kerjaannya ngeliwet bukan mau belajar. Problem. Jadi kalau sudah witiran, misalnya sholat terawihnya kan di masjid, langsung witiran sampai di rumah bangun nggak mau sholat. Kenapa? Sudah aku tutup. Lah ini ngantuk. Qala Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salatmu adalah witir. Jadikan salat penutupmu adalah witir. Nah, ini juga banyak orang salah paham di sini. Salat witir itu hendaknya dijadikan salat penutup. Maksudnya, kalau ingin salat witir, kalau bisa jadikan penutup. Bukan kalau sudah salat witir lalu salat ditutup, enggak boleh salat lagi. Ini ada santri salah paham. Karena kerjaannya ngeliwet, bukan mau belajar. Problem. Jadi kalau sudah witiran, misalnya sholat terawihnya kan di masjid, langsung witiran sampai di rumah bangun nggak mau sholat. Kenapa? Sudah aku tutup. Lah ini ngantuk. Kalau memang sudah witiran di masjid, ya sudah witirnya sudah selesai, cukup. Tinggal nanti malam bangun untuk qiyamul lail, sholat sunnah yang lainnya. Jadi jangan salah paham. Nabi mengatakan hendaknya. Lah ini loh yang salah paham. Kelihatannya malam ini pun juga ada yang salah paham. Makan abang gini-gini. Jadi kalau Anda witiran di awal waktu habis isya, bangun lagi, Anda boleh sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat boleh. Cuman anjurannya adalah kalau bisa sholat witir kamu jadikan di sholat akhir. Jadi sholat sunnah. Nanti malam sebelum subuh witiran. Bisa. Tapi kalau nanti takut ketiduran malah bablas, ya witiran habis sholat terawih di masjid. Kalau ternyata nanti malam bangun lagi, sholat sunnah yang banyak. Cuman gak usah witiran lagi, sebab la witroni fil lailah wahida. Gak ada 2 witir, kalau ada 2 witir jadi genep. Kan begitu. Kalau ada 2 ganjil jadi genep. Witir hanya sekali saja, gak ada 2 witir. Tolong fahami ini, jangan sampai ibadahmu berhenti gara-gara kurang ilmu. Kan repot ini. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.